ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين أرانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوالي. Terakhir saya ceritakan, karena sudah malam, ini ada seorang sosok wanita Rabi'atul Adawiyah. Beliau terkenal sebagai orang yang memiliki tariqatul mahabbah, satu tarekat kecintaan. Itu kecintaan yang beliau miliki kepada Allah memenuhi hatinya hingga tidak ada ruang lagi buat makhluk. Beliau katakan dalam syairnya, Habibu Qawba Habibu ghaba an basari wa sam'i walakin fi fuadi ma yaliku. Kekasih yang tidak terlihat oleh mata dan pendengaran tapi tidak pernah lenyap dari hatiku. Allah. Ini orang-orang mahabbah, orang-orang yang ma'rifah. Ya habiba qalbi ma li siwaka farhamil yawma musliman qad ataka. Wahai kekasihku Allah, tidak ada di hatiku kecuali hanya ada engkau ya Allah. Maka rahmatilah hambamu yang pendosa yang datang padamu di hari ini. Ya rojali wa sururi wa rohati qad aba qalbu an yuhibba siwa. Wahai harapanku, wahai bahagiaku, sungguh hati ini sudah tidak bisa mencintai makhluk yang hanya bisa mencintai kepadamu ya Allah. Itu hatinya Rabi'atul Adawiyah. Makanya beliau waktu meninggal itu, orang-orang yang hadir di jenazah beliau diceritakan di dalam kitab Syiah wa A'lam bin Nubala, itu mereka mendengar suara dari langit menyatakan, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Ini pernyataan penghuni surga. Pernyataan bahwa nafsunya sudah sampai ke kelas mardiyah. Pernyataan bahwa beliau adalah hamba Allah yang sejati. Tidak pernah omongin orang, tapi waktunya habis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai nafsu yang tengah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada penciptamu, radiyatan mardiyah, yang diridhoi. Kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau di dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mudah, al-jannatu laysal balas. Surga tidak gratis. Surga butuh kesungguhan, butuh kesungguhan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha la ma'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka lah yang kami berikan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita yang hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.